penyebab hilangnya yang empat ini ketika kita salat. Inilah yang membuat kita khusyuk, timbulnya rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa harap kepada Allah, timbul rasa malu kepada Allah. Ketika yang empat ini tidak hadir ketika kita salat, maka tidak ada lain penyebabnya kecuali terpecah belahnya pikiran kita dan terbagi-baginya lintasan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan membahas tentang kiat-kiat bagaimana supaya solat kita khusyuk, kata Imam Al-Ghazali. Supaya hadir hati kita ketika solat. Supaya hadir hati kita ketika solat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ihya'i Ulumuddin memberikan judul dalam pembahasan ini dengan judul Bayanud Dawa'in Nafi' fi Huduril Qalb. Penjelasan tentang obat yang bermanfaat untuk bisa menghadirkan hati ketika salat. Pekerjaan hani luar biasa berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu bisa terasa sangat berat illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang sudah berhasil mencapai khusyuk, maka solat itu menjadi qurratu ainil lahu, menjadi suatu hal yang menyenangkan baginya. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini kita bisa mempraktikkan obat yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Fa infikaku anha fis shalah. Mari kita introspeksi diri. Kalau yang empat ini ketika kita salat tidak hadir, tidak muncul di hati kita, kata Imam Ghazali, la sababalahu illa tafarruqul fikri wa taqassumul khatir. Inilah penyebabnya. Inilah penyebabnya hati kita tidak hadir ketika salat. Ghaibatul qalbi anil munajah, lupa hati kita, lalai hati kita bahwa kita ketika solat itu adalah sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang munajat kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Introspeksi diri kita, muhasabah diri, ketika kita solat kita menghadap siapa? Kita bermunajat, sedang berbicara kepada siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit. Tuhan yang menciptakan 7 lapis bumi. Tidakkah takut hati kita? Tidakkah ada rasa hibah dan ta'zim di hati kita? Ketika kita solat, sudah munculkah perasaan ini ketika kita solat? Introspeksi diri kita, mudah-mudahan dengan obat yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, perlahan kita melatih diri kita untuk menghadirkan hati kita ketika sholat. Karena ibu-ibu pasti merasakan ketika sholat hati ini entah kemana pergi, entah kemana-mana, punya dunianya sendiri. Itulah dia, khusyuk itu adalah sifatnya hati, pekerjaan hati. Kata Al-Imam Ghazali, wal ghaflatu 'anil shalah, lalai terhadap salatnya, wala yulhi 'anil salati. Dan satu-satunya yang membuat orang itu lalai ketika salat, tidak hadir hatinya. Tidak hadir hatinya, entah kemana pergi hatinya. Illal khawatirul waridatu syaghilah, kecuali lintasan-lintasan hati
yang membuat solat kita tidak khusyuk, lintasan hati. Sumyal qalbu qalban li sur'ati taqallubihi, dinamakan dengan hati karena cepatnya berubah, cepat berbolak-balik. Qalbun itu artinya dalam bahasa Arab berbolak-balik, pindah dari satu ini pindah lagi, bolak-balik, itulah dia hati. Sumyal qalbu qalban li sur'ati taqallubihi. Fadawa'u fi ihdaril qalbi huwa daf'u tilkal khawatir, kata Imam Ghazali, maka obat untuk bisa menghadirkan hati kita ketika kita salat adalah menghilangkan, mencegah semua lintasan-lintasan hati tersebut. Nah, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Wala yudfa'u syai' illa bi daf'i sababihi, sesuatu itu kita tidak bisa mencegahnya kecuali dengan mencegah penyebabnya. Penyakit, kita tidak bisa menangkal penyakit kecuali kita menangkal sebab yang menyebabkan munculnya penyakit tersebut. Begitu juga khusyuk dalam solat, kita tidak bisa mencegah lintasan-lintasan hati itu kecuali dengan menghilangkan terlebih dahulu penyebab yang membuat lintasan hati itu. Nah, inilah kajian kita pada subuh hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sababu mawadidil khawatir, sebab datangnya lintasan-lintasan hati, sebab munculnya lintasan-lintasan hati yang membuat solat kita tidak khusyuk terbagi dua, kata Al-Imam Al-Ghazali. Imma ayyakuna amran kharijan au amran fi dhatihi batinan. Yang pertama, datangnya dari luar. Yang kedua, datangnya dari dalam diri kita sendiri. Ammal kharij, kata Imam Ghazali, lintasan hati yang bersumber dari luar, fama yaqri'u as-sam'a aw yudhhiru lil basar, penyebabnya adalah semua yang didengar oleh telinga dan semua yang nampak oleh mata. Apa yang didengar oleh telinga kita, apa yang dilihat oleh mata kita sebelum salat, itulah yang memunculkan lintasan hati ketika kita salat. Fa inna dhalika qad yahtatiful ham hatta yatba'ahu wa yatasarrafa fihi. Lintasan hati yang datang dari luar inilah yang merusak kehadiran hati kita di saat salat. Perlu kita ketahui, al-khusyu' huwa ruhus salat. Salat kita ini sudah punya ruh atau belum? Sudah hidup enggak salat kita? Apa ruhnya salat? Ruhnya salat adalah khusyuk. Semoga salat kita selama ini bukan salat yang mati, tetapi salat yang punya ruh. Yang kita takutkan, salat kita selama ini adalah salat mati, salat tanpa ruh. Inilah gunanya obat ini, kata Al-Imam Ghazali, untuk mengembalikan ruh salat itu di saat kita salat. Thumma yanjarru minhu al-fikru ila ghairiyat wa yatasalsal. Kalau apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sebelum salat itu terbawa ketika kita salat, itulah yang menimbulkan lintasan hati. Berpikir tentang ini, berpikir tentang itu, membahas tentang ini, mengingat tentang itu, penyebabnya adalah segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita lihat sebelum kita melakukan salat. Wa yakunu al-ibsaru sababan lil-iftikar. Apa yang kita lihat sebelum salat, apa yang kita lihat ketika salat, itu yang menyebabkan hati kita, menimbulkan lintasan-lintasan hati yang membuat salat kita tidak khusyuk. Thumma tasyiru ba'du tilkal afkar sababan li ba'd. Pemikiran yang datang dari luar itu yang merusak kekhusyukan salat kita, sehingga saking tidak khusyuknya kita lupa jumlah rakaat. Ini puncak dari orang yang tidak khusyuk.
sampai-sampai lupa sudah berapa rakaat. Sudah 4 tambah lagi. Jadi 5. Padahal maksimal 4 salat zuhur. Karena lupa, tidak khusyuk, hatinya entah ke mana, lupa jumlah rakaat salatnya. Kata Al-Imam Ghazali selanjutnya, wa man qawiyat niyyatuhu wa 'adad himmatuhu. Berbeda dengan orang yang sudah kuat niatnya. Niat solatnya itu sudah kuat. Sudah kuat maksudnya solat itu bukan beban baginya. Bahkan solat itu sudah menjadi hal yang menyenangkan baginya. Itulah orang yang niatnya sudah kuat untuk solat. Kalau ketika kita solat masih merasa itu beban, maka mohon maaf, berarti niat kita belum kuat. Orang yang sudah kuat niatnya, kata Al-Imam Al-Ghazali, wa'alat himmatuhu, dan tinggi semangatnya ketika solat, lam yulhihi ma yajri ala hawasihi. Semua yang ada di depan panca inderanya tidak akan mengganggu kekhusyukan solatnya. Nah, ini orang ini berbeda nih. Cuma orang yang seperti ini yang tidak bisa dirusak oleh pendengaran, penglihatan di sekitarnya ketika salat. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Al-Imam Ghazali, walakin ad-dha'ifa la budda wa yatafarraqu bihi fikru. Tapi orang yang masih lemah niatnya, masih menganggap salat itu beban. Salat itu beban, berat. Salat itu ketika kita merasa salat itu berat, maka pasti dijamin 100% kata Al-Imam Al-Ghazali, semua yang dia dengar, semua yang dia lihat sebelum dia salat bisa tidak menghadirkan hatinya ketika salat. Ibu-ibu, muhasabah diri, introspeksi diri. Banyak hal-hal yang mengganggu kekhusyukan kita ketika salat. Oleh karena itu, salah satu metode pengobatan dalam hal ini kata Al-Imam Ghazali, fa'ilajuhu. Maka cara mengobatinya adalah qat'u hadhil asbab bi ayyaghdha basarahu. Hilangkan semua penyebab-penyebab yang membuat hati kita pergi ke mana-mana ketika solat. Bi ayyaghdha basarahu. Batasi pemandangan. Batasi penglihatan kita. Dalam fikih disunahkan sepanjang kita solat, mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai assalamu alaikum, melihat ke tempat sujud kita. Apa gunanya? Untuk tidak mendatangkan penglihatan yang membuat lintasan-lintasan hati khawatir. Apalagi sajadahnya bergambar, nah, ini bahaya nih. Apalagi kita sholat di depan orang yang pakai baju banyak bacaannya. Oleh karena itu sunnahnya sholat itu pakai baju yang polos, jangan ada baca-bacaan. Nah, kalau ada baju coblos nomor 2 di belakangnya, itu mengganggu khusyukan sholat. Kasihan teman kita di belakang. Nah, disunahkan sholat itu pakai baju yang polos saja. Jangan bergambar-gambar. Ini membuat kita yang masih lemah niatnya ketika sholat, hati kita pergi entah kemana. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yusalli fi baitin muzlim. Bahkan para ulama, bagi orang yang seperti itu, bahkan para orang-orang yang beruzlah, mereka itu salatnya itu di ruangan yang gelap. Supaya apa? Untuk membatasi penglihatan ketika salat. Au la yatruku baina yadayhi ma yushghilu hissahu.
Atau jangan biarkan di sekeliling kita ketika sholat sesuatu yang membuat hati kita pergi entah mana. HP, kunci kendaraan, kitab, buku, semuanya yang membuat panca indera kita berpikir, berfungsi ketika sholat. Penglihatan kita melihat, telinga kita mendengar. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita sholat di tempat yang banyak suara-suara yang mengganggu, itu besar kemungkinan membuat hati kita pergi entah kemana. Apalagi sebelum sholat kita ada kehilangan barang, pasti teringatnya pas sholat. Itu kerjaan apa? Itu kerjaan setan. Setan itu lemah. Yang membuat setan itu kuat apa? Hawa nafsu kita. Dia tumpangi, dia tunggangi hawa nafsu kita sehingga setan itu menjadi kuat. Tipu daya setan itu sangat lemah kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat tipu daya setan itu kuat? Dia punya tunggangan yaitu hawa nafsu kita. Hawa nafsu ammaratun bisu. Hawa nafsu setiap manusia yang awam itu bermula dari hawa nafsu ammaratun bisu. Ammaratun bisu, nafsu yang selalu mengajak kita berbuat jahat, berbuat maksiat. Itu asal muasal nafsu manusia. Tugas kita tazkiyatun nafs, untuk membersihkan nafsu kita, mujahadatun nafs, untuk menundukkan hawa nafsu kita sampai ke tingkat an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, tenteram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini tingkatan yang paling tinggi, nafsu mutmainnah.